Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk di video kali ini saya mau uji rasa kendil dataran rendah ya. Untuk penanaman bibitnya usia 3 tahun. 3 tahun dari penanaman ukuran 50 cm ya. 50 cm ini saya tanam di ukuran ketinggian, maaf, ketinggian 20 kaki dari lab. Nah, ini kita uji rasa untuk rasanya ya. Antara apa namanya? Antara kendil dataran tinggi sama dataran rendah. Kita coba saja ya. Ini kebetulan saya apa namanya? Petik baru 4 harian lah. Ini sudah agak matang. Ini berarti buah pertama ya, buah pertama. Kita coba saja. Coba Kang. Coba Kang. Yang mana? Yang bebas. Bebas. Gede ya. Untuk rasanya berubah apa enggak gitu kan. Kalau seandainya bagus, kita kebunkan saja di dataran rendah. Nah, seperti ini. Waduh, ternyata agak bosok. Biarkan saja, yang penting sudah terbukti. Coba Kang, enak enak enggak? Masalah bosok itu kan anu apa namanya, kemarin masalahnya apa namanya, waktu saya petik itu jatuh. Coba pulen, biasanya kadar airnya kurang itu pulen, biasanya agak manis. Kita coba saja ya. Dagingnya agak pucat. Gimana Kang? Pulen. Rasanya pulen, agak ada manisnya. Dagingnya tebal. Dagingnya seperti ini. Ya. Dagingnya seperti ini ya. Pokoknya mantap. Ini DPL 20 teman-teman. Lihat. Kayak gini. Ya, tebal ya. Wih. Mudah-mudahan untuk kedepannya, setelah apa namanya pohonnya adaptasi lama adaptasi di tanah, ya insya Allah mudah-mudahan bisa lebih produktif lagi. Apa namanya, yang jelas sudah berhasil, insya Allah sudah berhasil. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.